Waduh, diskon 60% bro. Asik banget. Cobain ah. Guys, gue lagi di Yoshinoya Mall PGC. Mau nyobain di sini dapat diskon kalau makan pakai aplikasi OVO sampai 60% diskonnya. Beneran kan nih? Ada tulisannya sih di sini. Promo hore gajian. Pakai aplikasi OVO. Penasaran kan? Ikutin gue terus ya, ntar kita buktiin aja. Bener nggak dapat cashback? Itu di atas adalah menu-menu makanan OVO yang bisa lo pesen. Kita lihat interior ruangan restoran Yoshinoya. Tempatnya bagus, suasana lagi hujan, cocok buat makan daging, dapat diskon. Waduh, rezeki nggak kemahan ya bro, ya nggak? Ruangannya keren banget, namanya restoran ya, harus keren biar banyak pengunjung ya. Makanannya juga harus enak, betul nggak? Petugasnya semua pakai ciri khas ikat kepala warna oranye dan begitu sigap menjelaskan semua produk-produk Yoshinoya. Minumannya nggak coba buy one get one aja pak? Jadi beli satu gratis satu pak, lagi promo juga. Buset Dani, abangnya nih udah apal banget nih melayanin pembeli di Yoshinoya ya. Semuanya tahu aja menu-menunya yang lagi ada promo, dikasih unjuk semua ke pembeli. Mantep dah yang jaga dah. Jadi taruhnya ada dua ya. Ada lagi tambahnya Pak? Saya lagi pesanan ya. Ada large veggie beef satu, ukurannya yang besar ya. Dengan hot original satu, lebih fine-nya satu. Iya. Yeah. Paketan aja paketan. Apaan ya? Kalau ini rasanya apa bang? Yang ini manis gurih. Ini daging sapi. Kalau black pepper? Black pepper ini pedas. Black pepper pedas. Iya. Kalau ini paketnya ada? Ada pak. Mungkin bapak kalau mau lengkap, ada paket puas pak. Paket puas. Iya, jadi di sini menambah 16.000 sudah dapat gorengannya. Iya. Sama minumannya. Oh, gitu. Iya, itu gorengan ayam. Untuk gorengan udangnya menambah 22.000. Oh, yang ini aja Bang, gorengan ayam, Bang. Gorengan ayam. Paketnya. Black pepper. Black pepper aja pedes. Ukurannya besar sekali ya. Apanya? Ukurannya yang besar. Ukurannya black pepper ada yang regular, ada yang sedang, ada yang biasa besar. Oh, yang reguler aja bang? Yang reguler aja? Iya. Bayarnya pakai OVO ya? Bayarnya pakai OVO bisa. Iya bang. Minumannya apa? Ini aja bang. Ocha? Ocha. Ocha apaan bang Ocha? Ocha apaan? Ocha itu teh hijau. Oh, Ocha teh hijau. Oke bang. Iya. Iya. Ada lagi tambahannya, Pak? Udah, itu aja, Bang. Wah, ini mantep nih. Bener nggak, Bro? Mantep nggak, Bro? Mantap. Wih. Gorengan ayam. Ini
daun apa nih nih? Bayam. Daun ganja bukan? Eh bukan ya, bayam. Selamat ada juara 6, Bang. Ya, cobain, cobain. Ini dagingnya udah halus. Jadi enggak usah repot lagi makannya, Bro. Kayak mie nih. Mie apa daging ya? Tuh. Di bawahnya ada apa nih? Wah, oh, ada nasinya. Dagingnya juga beda sama yang di warung Padang. Kalau di Padang murah, cuman gigitnya susah. Kalau ini enak gigitnya. Kagak perlu ditarik-tarik lagi, nggak bakal nyangkut di gigi. Wah, lagi diaduk tuh. Bikin penasaran nih kalau makin lama makin diaduk nih. Lo semua yang lihat pasti mau nyobain. Gak lapar, Bos. Ya, cobain dulu. Komentarnya bagaimana? Oh, siap-siap. Dinikmatin. Saus deh. Wah, ada saus juga biar jos. Yang demen saus biar tambah pedes. Nah, ini nih. Lada. Itu apa nih itu? Gurih-gurih. Itu sambal bubuk, sambal bubuk. Gimana rasanya, Lis? Ya, gurih, Bos. Gurih. Dagingnya keras apa halus? Halus, halus, halus. Wah, daging kalau halus tuh udah enak banget. Levelnya udah paling tinggi sedunia. Jadi nggak bakal nyangkut lagi di gigi ya? Nggak. Halus, Bos. Ayo, cobain yuk. Wah, itu bayamnya gimana bayamnya? Renyah. Wah, kayak kerupuk ya? Iya. Kayak yang makanan di Jawa apa tuh yang digoreng itu bayam? Keripik. Keripik bayam ya? Bayam ini ya? Wah, apa bunyinya sampai kayak gitu, kriuk banget. Renyah banget. Wah, ini masih ada lagi nih. Pesta besar nih kita nih hari ini. Wah, asik ya. Gorengannya bukan tahu ini, lain bro, sama di pinggir jalan. Jangan disamain. Isinya nih daging, gorengannya daging ayam. Yuk, gimana yuk rasanya yuk? Enak, banyos. 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 Yang kamu belum makan. Ya, ntar dulu nyobain dulu. Wah, ini. Gurih, manis, campur aduk. Ada pedesnya dikit, black pepper. Black pepper itu lada hitam. Lada yang warnanya hitam. Nah, ini mayonnaise. Makannya pakai ini, coy. Mayonnaise dan nugget ayam. Nah, ini saladnya khas Jepang, wortel. Wortel sama apa ini ya? Bukan kol ya? Apa ini, Liz? Wortel, Bang. Yang putih-putih. Apa ya? Bawang putih apa ya? Timun, bukan. Kayak bawang. Gak tahu lah namanya apa, tapi enak. Kayak acar gitu ya? Iya. Timun, Bang. Ini putih banget, Liz. Iya. Timun berarti? Wow, ya mungkin timun kali yang ini nih, Bro. Timun, cuman udah diiris-iris, halus. Bukan. Bukan timun. Beda rasanya. Apa namanya ya? Ayo pemirsa, namanya apa ini? Gua nggak tahu. Nah, ini pakai mayo. Enak banget. Wah, ini gorengan. Bukan gorengan sih, itu nugget. Nugget ya? Iya. Isi ayam. Gimana rasanya, Riz? Ini nuggetnya kerasa banget.
dagingnya terasa ya, halus, agak gurih juga ya. Gurih halus. Kalau mau coba lihat, nah ini dia bro. Wah, warna kuningnya juga udah mantep, mantep banget nih. Kagak gosong, kagak kurang mateng, pas. Namanya di restoran ya, pasti enak-enak lah menunya. Coba kita belah dulu. Wah, belah tuh garing banget ya. Asik. Nah, ini dia. Dagingnya lihat sendiri, ayamnya bukan tepung semua tapi didominasi oleh daging ayam. Benar-benar nikmat. Nah, ini tadi bayam seperti khas di Jawa ya, itu bayamnya digoreng pakai sedikit tepung. Ini renyah, garing, agak gurih asin. Pokoknya lo kalau makan di sini puas banget lah bro. Sesuai sama harga, tempatnya nyaman, bisa nongkrong bareng sama teman keluarga. Pokoknya nggak malu-maluin lah. Oke bro, gue lanjut makan dulu ya. Nah ini seperti terlihat di menunya, OVO. Bayar Yoshinoya-nya tetap normal 60.000. Cuma cashback-nya diberikan oleh OVO sebesar 30.000 masuk kembali ke saldo rekening OVO kita. Jadi diskonnya itu bukan berupa potongan harga saat beli di kasir, tetapi cashback pengembalian uang sebesar 30.000. 60% dari total belanjaan, maksimal 30.000 ya guys. Jadi bukan semua pembelanjaan dapat cashback 30.000, tapi dihitung 60% dari total belanja, maksimal 30.000. Oke, selamat menikmati diskon-diskon menarik lainnya.